salad mau apa? Mau apa? Salad sama bobok. Mau bobok. Ya udah sana bobok. Lihat. Alah, mau bobok aja masih lihat dulu. Mau lihat hasil kameranya? Iya. Ya. Aduh. Selamat pagi. Menyenangkan sekali ternyata pagi hari di Desa Limasan Retreat ini. Kita mau coba check out the beach. Seperti apa pantainya. Siapa yang mau ke pantai? Saya. Ayo kita ke. Itu tuh. Aku. Panau. Apa sih? Ini alet. Oke. Siapa yang mau ke pantai? Saya. Kok kamu gak excited sih? Saya! Jadi tempat kita menginap ini adalah Desa Limasan Retreat yang punya orang Swiss. Namanya Pak Roman, umurnya 67 tahun, menikah dengan orang Madura dan anaknya 3. Anak yang pertama server profesional, Rizal Tanjung. Gokil. Dan sebenarnya tempat ini nih aslinya itu tadinya nggak disewa-sewain. Ini adalah kayak rumah keluarga gitu. Jadi punya rumah satu-satu. Nah ini yang ini nih, yang di belakang gue namanya rumah Rizal nih, rumah anak yang nomor satu si server profesional itu. Keren ya. Kapan anak bisa punya tempat seperti ini? Amin, 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 amin. Ya, jam sudah menunjukkan 11:30 siang. Terus anak-anak ini nggak ada stopnya nih mainnya. Hei, nggak mau di sana aja? Wah, mau. Pada bikin apa sih? Rumah, rumah, rumah. Rumah apa? Rumah dari paku. Nggak takut hitam? Wah. Ya. Pantai Watu Karung, salah satu pantai yang ada di dusun apa ini namanya ya? Krekot. Kok Krekot sih? Ketro. Ya itulah pokoknya. Ternyata enggak terlalu besar pantainya. Ya cuma seteluk ini aja tuh lihat. Dan yang berbatasan dengan pantai ini, sebelah sana ada pantai Pasir Putih. Terus sebelah sananya ada pantai Serau. Terus ada sungai apa gitu tadi ya. Menyenangkan sekali dan memang di sini banyak bule datang jauh-jauh ke sini cuma buat ngejar ombaknya. Biasanya bulan Februari itu yang paling bagus ombaknya. Jadi bisa barrel gitu. Yang lo di dalam, kalau surfing tuh bisa di dalam ombaknya gitu loh. Cung gitu. Itulah makanya alasannya kenapa si... apa itu namanya si Mr. Roman yang punya penginapannya bikin tempat di sini karena anaknya doyan banget surfing. Dan ternyata tidak cuma orang Indonesia yang doyan coret-coret, orang bule juga doyan coret-coret, lihat nih. Adrian Suarez, Canary Island, Tenerife. Terus mana lagi nih? Nih. Ternana Sivares 2015. Nih siapa nih? Ya itulah Raka 2015 Tenerife La Punta. Tuh. Carlos Carla Tenerife 2014. 2014 Bolt. Wah, Usain Bolt pernah kesini. Ada Bolt.
Nah, ini baru Indonesia nih. Indonesia, inilah alam kita. Andika. Nah, ini baru Indonesia nih. Dodik, Mas Afif, Didik, Khoirul, SMK 1 Pacitan. Iya. Yeah. Emang dasar orang jahil-jahil ya tangannya ya, nggak bisa ngeliat kayu bagus dikit, harus coret-coret. Guna. Bagaimana menurutmu pantainya? Bagus. Bagus kan? Siapa dulu yang milih sini? Iya, sepi banget. Ayo Aleta, ngomong dong. Abis capek main pasir, main air, saatnya lunch time. Yeay. Aku enggak. Lunch time Watu Karung style. Ini. Ayam bakar. Majuno, lunchnya apa aja nih? Ayam. Ayam apa? Ayam bakar. Nasi. Mau nggak? Terus? Terus pakai sayur sama pakai nasi. Sama sambal ini, sambal bawang nih. Sekedar informasi aja, ayam bakar itu adalah ayam yang dibakar. Aku kan mau makan, minum, kita makan, habis berenang. Berenang lagi? Bobonya kapan? Bobonya hari Minggu. Bye. Oh hari Minggu, oh, dia gak mau tidur sampai hari Minggu. Padahal sekarang hari Senin. Aduh, kayak ibunya dong, zaman dulu. Kalau clubbing gak pernah tidur. Wut. Kita rencananya mau menghabiskan sore di pantai yang satu lagi nih kan, pantai Watu Karung. Ada satu lagi pantai Serau, bisa ditempuh pakai motor tuh lebih singkat gitu, cuma 10 menit sih kesorean. Tidur bangun jam 5 deh, mau ngejar apa ini, sunset kayak dapet aja. Ya coba yuk. Sampai juga di Pantai Serau. Pantai Serau ini ada 3 spot. Ini bisa dibilang salah satu spot terbaiknya, tapi tadi 3-3-nya kita cuma lewat doang sih, keren-keren sih. Look at it. Wow. Aleta. Alah, kenapa takut? Ya nggak usah berenang. Aleta takut sama ombaknya. Sebenarnya tuh anak dua udah di situ aja. Sekarang kita mencabut lagi. Selamat pagi. Paginya hujan lagi. Tadi sempat cerah sih. Buka jendela jam 7 cerah. Terus pengen explore sekitar. Pinjam motor, muter, ajak anak-anak. Ini udah siap tuh. Itu udah siap.
Mas Juno juga udah siap. Baru jalan 10 langkah, baterai GoPro-nya habis. Ganti dulu lah baterainya. Begitu keluar, hujan. Asli ini mah awet seharian ini. Ini awet, asli awet ini. Memang kita rencananya tuh pengen stay sampai makan siang sih di sini. Cuma kalau hujan kayak gini ngapain ya? Mendingan cabut pagi. Karena abis dari sini kita mau ke Solo. Ya, kita lihat saja nanti. Pas mau pulang baru tahu ternyata ada tempat yang view-nya sebagus ini. Di Desa Limasan mereka punya satu cottage atau bungalow yang di atas bukit, namanya Hilltop Limasan. Ternyata view-nya kayak gini. Khusus untuk rumah Limasan yang ini adalah rumah Marlon. Seperti yang gue pernah cerita, Marlon itu adalah anaknya si Bapak Roman yang punya tempat ini. Beuh. Apa ya? Don Juan abis, ya kan? Seperti yang diceritakan oleh Pak Takim. Bagaimana si Marlon ini, Pak? Umur berapa umur Pak Marlon? Umur 34. Umur 34. Iya. Pekerjaannya Marlon apa? Server. Server. Iya. Udah menikah belum? Belum. Kerjanya ngapain? Ya jalan-jalan cari ombak terus kayak ke Hawaii, Malaysia. Terus sesekali pulang ke sini dong. Yeah. Ini kan rumahnya dia nih. Rumah Marlon. Ini rumah Marlon nih. Terus dia kalau pulang ke sini kalau enggak punya istri sama siapa? Ya sama ceweknya Malaysia, ceweknya. Kalau lagi dari Malaysia. Yeah. Kalau dari Hawaii? Beda lagi. Temen lagi ya. Keren. Woo, I want to be like Marlon, professional surfer. Bagaimana Bunda pendapat tuh? Silakan. Silakan. Keren loh, Marlon. Surfer cari ombak doang kerjanya. Ke Hawaii surfing, balik lagi bojeng Hawaii. Ke Malaysia surfing, balik lagi bojeng Malaysia. Ke Eropa, balik lagi bojeng. Kenal gue? Enggak usah kenal gue. Oh my god, I have a new idol. Marlon is my idol. Ini rumahnya. Kalau berkesempatan untuk main-main ke Pantai Watu Karung, harus cobain Desa Limasan Retreat. Highly recommended. Meninggalkan Pantai Watu Karung, lebih tepatnya Desa Limasan Retreat. Kita tadinya rencana apa balik lagi ke Jogja ya. Tapi kok kesannya kalau balik ke Jogja tuh kayak rewind gitu. Pengennya moving forward, jadi kita ke Solo. Nginep semalam di Solo, besok ke Bali. Siapa yang mau ke Bali? Asik. Tapi harus ke Solo dulu, 3,5 jam. Ya, 4 jam maksimal 6 jam lah. Let's go. Gokil. Kita harus berhenti untuk lihat ini. Kantor kepala desa, men, kepala desa. Keren banget kantornya, lihat. Kantor Kepala Desa Dadapan tuh, Kecamatan Pringkuku, kayak White House. Edan, keren.